Lutfi, juga dari pengurus Organda, seluruh anggota Satpol PP dan juga Dishub. Semangat, pagi! Terima kasih. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita atas hikmah, kekuatan dan juga kesehatan yang kita rasakan untuk tetap bisa melayani masyarakat bangsa dan negara, terutama untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Melanjutkan apa yang disampaikan Bapak Kabid dari Dishub, pada kesempatan ini kita akan melanggarkan titik-titik yang memang harus kita tangani. Untuk itu nanti kita mengakar atau bertahan minimal 1 jam dulu, ya, sampai ada beberapa angkot yang lewat dan tahu bahwa itu bukan tempat untuk pangkalan. Dan diharapkan nanti angkot yang lewat lanjut jalan, soalnya ada penumpang yang mau naik, itu beda, ya, maka tempat penumpang beda. Ini lagi kita tahan beberapa saat sampai mengeluarkan pada yang lain bahwa di belakang sendiri tidak ada perhatian, tidak ada tempat makan lagi. Jelas semuanya? Tetap dengan pendekatan yang ramah, manis, dan mana ada hal-hal yang menonjol, jangan mengambil sikap sendiri, laporkan ke pimpinan, nanti akan keluar instruksi. Maaf semuanya. Baik, terima kasih. Apa namanya? Demikian, wassalamualaikum.